yang akan disampaikan oleh Bapak Nunung Prasetyo S.Pd. Disilakan. Hadirin yang kami hormati, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang telah berkenan menghadiri acara hari ini. Tak hanya itu, saya pribadi juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu serta bekerja keras demi terlaksananya acara ini dengan baik. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga kita semua menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh undangan apabila pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu dalam pelaksanaan acara, bagaimana mengikuti pelayanan, tempat dan fasilitas maupun kendala teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan jumlah keseluruhan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan hari ini sejumlah 415 siswa, terdiri dari 245 siswa untuk program ilmu pengetahuan alam, 143 siswa untuk program ilmu pengetahuan sosial, dan 27 siswa untuk program bahasa. Sebelum mengakhiri sambutan saya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 yang hari ini di wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala SMA 4 Sidoarjo nomor 422 garing 165 garing 101.6.25.4 garing 2022 tentang penetapan kelulusan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 4 Sidoarjo tahun pelajaran 2021-2022. Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMA Negeri 4 Sidoarjo meninggal. Bahwa ujian satuan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Untuk itu dipandang perlu menerbitkan keputusan tentang penetapan kelulusan peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Dan seterusnya memperhatikan hasil rapat guru SMA Negeri 4 Sidoarjo tanggal 25 April 2022 memutuskan menetapkan pertama kelulusan bagi peserta didik kelas 12 SMA Negeri 4 Sidoarjo yang mengikuti ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 5 Mei 2022. Kepala SMA Negeri 4 Sidoarjo, Dr. Imam Jawahir S.Pd.Mf. NIM 196905, 10205, 011015 ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala SMA Negeri 4 Sidoarjo tentang daftar nama peserta didik yang dinyatakan lulus dalam menempuh ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Peminatan IPA 1. Ahmad Ali Mahrus, 2. Ahmad Rangga Dwi Aryansah Putra, 3. Ahmad
Al Haji Al Farabi dan seterusnya 245 Yusak Dwi Firmansa, peminatan IPS 1 Ahmad Dimas Prakoso, 2 Adhida Rahma Aida, 3 Aisyah Dwi Rindari, dan seterusnya 143 Bija Winardini, peminatan Bahasa dan Budaya 1 Adisti Marisa Handani, 2 Abisa Arga Sulistio Putra, 3 Adun Arya Putra, dan seterusnya 27 Tegar Alam Prajana. Kepala Sekolah Dr. Imam Gawai SPTM di tanda tangani. Selanjutnya akan saya bacakan makroler 3 besar nilai terbaik. Kami mohon di siswa yang disebut namanya maju. Kemudian kami mohon kepada bapak ibu yang hadir untuk mendampingi putra putri. Peminatan IPA peringkat yang pertama, Kalista Ratu Reswara. Peringkat yang kedua, 2.400. Peringkat yang ketiga, Muhammad Yos Jagarino, 2.400. Berikutnya peminatan PS, peringkat yang pertama, anak agung Diandra Arifina. Peringkat yang kedua, Anis Fairunisa, kelas 12 IPS4. Peringkat yang ketiga, Aprilia Lakshmita kelas 12 IPS2. Kami mohon bapak dan ibu untuk mendampingi putra putrinya. Berikutnya ke peminatan bahasa dan budaya. Peringkat yang pertama, Habibah Rizka Nur Ananda. Peringkat yang kedua, Natesha Nadia Lestafira. Peringkat yang ketiga, Elizabeth Adeni Putri.
Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Bahasa Jepang. Yang kedua, Bunga Febrian Utapia, kelas 12 Bahasa dan Budaya, Universitas Negeri Surabaya, Psikologi Pendidikan dan Pendidikan. Yang ketiga, Sabina Rinda Pratiwi, kelas 12 IPA 3, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Fisika. Yang keempat, Firnandita Sagariansa, kelas 12 IPA 3, Universitas Negeri Surabaya, Ekonomi. Yang kelima, Salma, kelas 12 IPS 4, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang keenam, Ardika Kristianto, kelas 12 IPS 4, Universitas Negeri Surabaya, Ekonomi. Yang ketujuh, Widya Minagini, kelas 12 IPS 4, Universitas Negeri Surabaya, Administrasi Negara. Yang kedelapan, Rizky Rahmadani, kelas 12 IPS 4, Universitas Negeri Surabaya, Ilmu Hukum. Yang kesembilan, Hanum Ilmiah Mufida, kelas 12 IPS 4, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan PPKN. Yang kesepuluh, Cindy Novia Kepriyati, kelas 12 IPA 4, Universitas Negeri Surabaya, Teknik Sipil. Yang ke-11, Suyina Adhani Ayu Safira, kelas 12 IPA 4, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Matematika. Yang 12, Naura Aidiana Sita, kelas 12 IPA 6, Universitas Negeri Surabaya, Sistem Informasi. 13, Diki Dwi Sugiyarto, kelas 12 Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Kimia. 14, Lailatul Nadifah, kelas 12 IPS 2, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 15, Dwi Oktaviani, kelas 12 IPS 2, Universitas Negeri Surabaya, Sastra Indonesia. 16, Aisyah Sriwidari, kelas 12 IPS 1, Universitas Negeri Surabaya, Akuntansi. 17, Aisyaria Sabrina, kelas 12 IPS 1, Universitas Negeri Surabaya, PGE PAUD. 18, Inkana Kuranur Rahma, kelas 12 IPS 1, Universitas Negeri Surabaya, Manajemen Pendidikan. 19, Nadwa Aulia Rahma, kelas 12 IPS 3, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Ilmu Sosial. 20, Jeremia Yaki Arianto, kelas 12 IPA 4, Institut Teknologi 10 November, Teknik Kelautan. 21, Dunia Yusnova, 2015, Institut Teknologi 10 November, Matematika. 22, Ilham Matis Akhla, kelas 12 IPA 5, Institut Teknologi 10 November, Fisika. 23, Elizabeth Adeli Putri, kelas 12 Bahasa dan Budaya, Universitas Erlangga, Ilmu Komunikasi. 24, Nagesa Nagesa Safira, kelas 12 Bahasa dan Budaya, Universitas Erlangga, Bahasa dan Sastra Inggris. 25, Raldin Nabi Abisa, kelas 12 IPS 1, Universitas Erlangga, Ilmu Hukum. Thank you.
Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri, bisa mengikuti kegiatan turnamen siswa-siswi SMA Negeri 4 kelas 12 angkatan ke-26. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya ini, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Sidoarjo yang sudah ditakdirkan oleh Allah tahun ini lulus SMA Negeri 4 Sidoarjo, mendapatkan barokah ilmu, mendapatkan budayanya, sehingga kebang seluruh para alumni yang hadir pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, baik saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Bupati Sidoarjo yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang insya Allah nanti akan menyampaikan sambutannya. Dan mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya, khususnya para alumni, untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Yang kedua, kami mohon maaf kepada seluruh hadirin yang mungkin pada pagi hari ini di ruangan ini terasa kurang nyaman karena panas misalnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya di SMA Negeri 4 Sidoarjo ini untuk dididik menjadi anak-anak yang punya prestasi, menjadi putra-putri yang sangat bisa dibanggakan demi kelangsungan masa depan nanti. Berikutnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid, ini mempunyai masih dengan awal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama lembaga, atas nama Bapak Ibu guru, atas nama pribadi. Selama 3 tahun bergaul dengan Bapak Ibu, berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid semuanya, yang mungkin di sana sini banyak hal, banyak yang kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang kedua, yaitu kepada seluruh para alumni, ini siswa kelas 12 kan jadi alumni ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama 3 tahun, Bapak Ibu guru memperjuangkan, mendidik untuk menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif, hingga pada akhirnya pada hari ini
Anda semuanya akan dilepas sebagai siswa. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti seluruh siswa-siswi kelas 12 yang menjadi alumni tahun ini akan tetap menjadi pejuang-pejuang tangguh dalam memperjuangkan masa depan yang jauh lebih baik. Berikutnya kami menyampaikan selamat. Selamat yang pertama ada semuanya pada tanggal 5 Mei melalui online melalui daring dinyatakan lulus 100%. Dengan jumlah siswa 415. Selamat yang kedua bagi siswa-siswi sebanyak 75 siswa yang sudah dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi negeri dan mudah-mudahan seluruh siswa-siswi yang hari ini belum diterima semuanya nanti akan diterima di perguruan tinggi negeri. Kami selalu berdoa dan berdoa mudah-mudahan Allah akan menolong untuk semuanya sehingga nanti pada saat pendaftaran SBMPTN, pendaftaran jalur prestasi, pendaftaran jalur mandiri, Anda semuanya diterima 100%. Dan tidak perlu berkecil hati. Mulai besok hari Selasa, tanggal 17, Anda semuanya sudah terjadwal untuk melaksanakan UTBK. Kesempatan jalur masuk perguruan tinggi ini sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu tergesa-gesa ke perguruan tinggi, khususnya ke PNS. Karena apa? Karena di perguruan tinggi itu masih terbuka lebar. Bahkan kuotanya mungkin bisa kita estimasikan masih sebanyak 80%. Tetap bersemangat, tetap berjuang, tetap belajar dan belajar agar UTBK nilainya memenuhi basis grid dan diterima di perguruan tinggi. Kami berpesan khususnya kepada siswa-siswi, kepada para alumni yang hari ini dinyatakan sebagai alumni. Yang pertama, tetap harus berjuang, jangan menyerah. Dan berjuang itu harus dibarengi dengan doa. Doa khususnya dari orang tua murid-murid. Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon titip Bapak Ibu murid-murid, anak-anak ini tetap dibesar, tetap diawasi. Yang pertama sholatnya, karena sholat ini adalah bagian penting. Ilmunya setinggi apapun, kalau sudah menunaikan sholatnya, maka yang lainnya juga akan tergerus. Sekali lagi, Bapak Ibu, wali murid, siswa-siswi, jangan lupa sholatnya. Karena ini adalah bagian dari kita. Yang kedua, amalkan ilmunya. Jadikan ilmu yang barokah, manfaat. Tidak perlu tergesa-gesa memikirkan
masalah dunianya, masalah tuannya. Tetap fokus untuk menggali keilmuannya. Tetap fokus untuk belajar dan belajar. Insya Allah nanti kalau namanya sudah ada, jenisnya ada, maka nanti jenisnya akan ikut. Itu artinya apa? Carilah nama baik dan berjuang itu, insya Allah nanti akan diikuti. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para alumni. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap akan berkolaborasi, tetap akan bersinergi, walaupun saat ini beberapa hari yang lalu ada masih dinyatakan sebagai murid, maka suatu saat akan menjadi teman. Mungkin teman kerja di satu lembaga, mungkin juga itu menjadi teman bekerja di tempat yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita akan saling memperkuat, saling memperkuat jaringan. Forum silaturahmi lulusan SMA Negeri 4 Sidoarjo akan semakin kuat dan semakin tangguh, terutama di masyarakat Sidoarjo. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita semuanya dikasihkan oleh Allah menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali murid serta yang berbahagia.
berdiri di sini rasanya ada nostalgia yang juga mengundang hati ini kembali lagi di sini karena ini tempat upacara, tempat upacara, tempat makan-makan, tempat lari-larian, tempat foto. Yang punya kenangan tersendiri, yang sudah berdiri megah sekarang bangunan, tetapi tidak mengurangi rasa khususnya. Kami yang bersama pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya, apresiasi sejalan-jalannya yang sudah diundang pada momentum khususnya hari ini, sekaligus memberikan harapan ke depan bahwa ternyata alumni SMA 4 juga bakal menjadi bupati. Alumni SMA 4 mampu untuk menempati pos-pos penting di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo seperti ini. Jadi adik-adik yang sekarang di sini, sambil direcek kemudian di lapangan, saya yakin dengan banyak yang diminta dari kami. Jenengan banyak yang lebih pintar daripada yang sekarang ngomong ini. Jenengan banyak yang kemudian lebih tertib, lebih disiplin dibanding kami. Kami ini murid yang ya masih ada masuk. Walaupun yang makan itu, nah kantin yang pasti. Walaupun yang pelajaran dan sebagainya. Dan saya yakin jenengan punya kapasitas yang lebih dari itu. Sehingga satu yang harus dipegang, bahwa terkadang keberkahan dalam hidup, keberkahan karena taat pada guru, keberkahan karena cinta kepada guru, keberkahan karena hormat kepada guru akan menjadi penentu selain kapasitas sendiri. Sekali lagi, serius. Banyak yang pintar nanti ternyata hidupnya juga biasa-biasa. Banyak kemudian yang kelihatannya nilainya bagus semua dan sebagainya, yang hidup ada. Sehingga saya harapkan generasi atau lingkungan dari ini mulai menghitung banyak hal menentu keberhasilan, termasuk salah satunya punya koneksi yang banyak, punya link yang banyak, punya komunikasi yang bagus dengan senior-senior. Karena nanti, karena Indonesia ini negara berkembang, bahasa nenek menggusur sekolah itu dulu tidak. Begitu juga ketika kita mengalami kelasnya hidup di negara berkembang. Ini saya yakin Pak makin ini harus jalan. Jadi yang terpenting bukan hanya permodalkan kapasitas nilai bagus, soft skill juga harus ada, cara komunikasi yang bagus, link yang banyak, networking yang banyak juga penting. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan ke depan, semoga alumni dua lulusan ini juga bisa bersinergi dengan baik. Masuk pada IKRA, Semanifda, Pak Ketua. Kenapa jangan sampai kemudian ada bahas jadi ini sudah boleh dikontrolin yang lain katanya utang. Mencari teman-temannya hanya waktu ada kesusahan, tetapi ketika keberhasilan beliau menjadi lancar. Sekali lagi kunci keberhasilan banyak. Saya yakin secara kapasitas sudah ada, tinggal kemudian yang harus dicatat adalah rasa hormat kepada guru, rasa mencintai kepada guru, selanjutnya networking dan ada koneksitas dengan IKRA Semanifda yang diketuai oleh Pak Ketua hari ini, senior kita angkatan 98, tentunya umur yang juga cukup panjang. Kita 24 angkatan sudah berdiri, ini jadi 26 angkatan berarti yang sudah berdiri harus ada koneksitas bersama, guyub-guyub, bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lain.
kami sampaikan. Dan terakhir kami atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena masih momentum Idul Fitri, mengucapkan minta izin, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Takut kalau Allah meninggal waktu, takut terlihat kali. Kalau kemudian pada pergerakan atau pemerintahan 14 bulan ini, kami atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kalau belum bisa memfasilitasi penyelenggaraan semua, belum bisa menyenangkan panjenengan semua, belum bisa menyelesaikan semua masalah di Sidoarjo, kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekaligus kami sampaikan bahwa tidak ada satu kepemimpinan pun yang bisa sempurna dan lepas dari dosa. Oleh karena itu, atas nama pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua, membuka rezeki bagi kita semua. Ajang silaturahmi ini juga menjadi sarana momentum awal alumni SMA 4 angkatan ke-26 menapaklah di jalur yang lebih baik. Lulus dari SMA bukan berarti sampai selesai menghadapi tantangan hidup, justru ketika lulus SMA di situ tantangan yang sesungguhnya. Jadi jangan percaya sampai ini cuma pesan, ini lebih bagus, tulisan ini lebih jelek, cari tulisan yang sesuai dengan kesenangan, cari tulisan. Jangan ikut-ikutan. Melok, koyok-koyok, kedokteran, gigi hati, padahal aslinya, selalu musik, sudah, jangan. Itu hanya sementara aja, saudara. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan potensi yang jenengan sudah gali dari sekian tahun lamanya, itu juga kemana salah. Itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi, mohon tepuk tangannya yang meriah untuk semua guru SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.